Senyuman ni melayani kanak-kanak macam ni. Cik Adam, saya
saya ni paling pantang kalau bercakap orang tak pandang muka saya. Ha, paling pantang waktu diri saya tu Cik Adam. Cik Adam tahu saya tak pernah nak menaya budak-budak ni semua. Si Zali ni, dia yang suka menuduh diri saya mengatakan yang saya ni menaya budak-budak ni semua. Faham? Ni Cik Adam. Ha? Ni saya. Ini Cik Salma. Ini saya, ini Cik Salma. Ini saya, ini Cik Salma. Eh, silap. Ini saya, ini Cik Salma. Saya nak bagi tahu dengan Cik Adam. Cik Salma ni, ni tengok sini. Cik Salma, tengok sini. Ha? Ni saya nak bagi tahu Cik Salma. Cik Salma ni memang banyak mulut. Saya memang dah tak tahan dengan Cik Salma. Ni tengok sini, gatel ni. Ni, ha? Ni saya nak bagi tahu. Eh, Cik Salma, kalau awak tak puas hati sangat, ah, mari kita fight. Hmm? Cik Adam, dia ni memang kok semenjak kami putus cinta, mulut dia memang laser lah. Ya, ya. Tengok dia. Hmm. Kalau tak tahu, okey boleh. Let's go. Tak ada masalah punya. Alah, gua tahu alu dulu dengan gua macam mana. Alah, dulu kaki ni dia. Lepas tu gua tak nak lu pasal tu. Alah, gua kaki ni pun sebab dia. Alah, tak nak gua pantang atuk dia ni. Moyang gua tak gua ni. Janganlah bergaduh, janganlah bergaduh. Sudah. Jangan gaduh-gaduh. Ni sebenarnya apa cerita? Saya ni kan nasib baik ada Cik Adam tau. Ha? Kalau tak ada Cik Adam ni, dah lama saya tonggengkan dia kat situ tau. Alah, saya dah biasa lah. Tahu tak? Ha? Ni, Cik Adam. Ha? Biarlah saya meluahkan hati dan perasaan saya ni. Ah, luahkanlah. Saya memang suka tu. Cik Adam. Cuba Cik Adam tengok muka saya ni. Ha? Adakah saya muka seorang jururawat yang garang? Adakah? Lebih kuranglah. Tak ada. Dengar ni, Cik Adam. Saya ni, walaupun saya terjerit ke, saya terpekik ke, marahkan budak-budak ni, saya ni jururawat. Saya tahu. Saya tahu jururawat bukan juruang. Tahu. Saya sayangkan mereka ni semua. Ha, saya marah tu bukan bererti saya tak sayang. Saya sayang. Ha, dan saya juga akan bila saya marah tu maknanya belayan kasih sayang tu semakin sepenuhnya dan diorang boleh bayi daripada penyakit kanser. Bukan tak faham dengan penyakit mereka ni. Cik Adam kena faham. Jadi Cik Salma tidak mengabaikan dia. Tidak. Yo. Oh no, Salma. I'm so sorry, Salma.
I don't mean to hurt you, Salma. But... Bad. Dia cakap orang putih pula. Bad apa? Bad what? Wait. Ini. Bad, mak wat ni cawat. Ni cawat ni basah ni. Ha? Ini. Ha? Okay. Cawat ni basah. What's wrong with you? Ni Cik Salma. Tolonglah Cik, saya rasa budak ni kurang selesa. Cawat dia basah ni. Lebih baiklah Cik Salma gantikan cawat daripada cakap buat. Ha ni. Tolonglah buat. Ya? Yeah? Kasihlah kerana minyakkan saya. Memang saya tahu, saya pun nak pergi cek kat store belakang tu. Cawat banyak dah habis. Hai! Ha. Jadi stokis pula. Saya tahu lah setuju saya. Kalau saya larang awak berdua ni, sampai besok pun tak ambil kerja. Hai. Sal. Semua cakap Salma. Cawat pun salah. Jangan main tuduh-tuduh. Kamu ada rupuk tak? Hah? Apa? Rupuk. Rokok! Hush! Dalam hospital ni mana boleh hisap rokok? Kamu gila ke apa? Ha? Eh, tadi. Kamu tu ada kanser paru-paru. Paru-paru kamu baru diganti dengan paru-paru lembu. Dengar! Tak boleh. Hush! Ni, tolonglah aku. Sekali ni aja, sepam pun jadi ke. Tak tahan sangat ni. Kau nak suruh aku cakap bangla ke? Ha? Aku cakap tak boleh. Ha, kau tak tengok ke dekat rokok tu ada tulis amaran kerajaan Malaysia. Merokok boleh membahayakan kesihatan. Aku cakap tak boleh. You understand me or not? Alah, jelas sekali ni aja. Come on lah. Nak juga? No. Nak betul? Sekejap. Usah lain tu. Manalah tahu ada tape recorder kat belakang. Tak ada kamera sini. Ha? Hei, kamu ni. Merokok ni membahayakan kesihatan. Betul tak? Nak juga rokok. Rokok ni mana ada tulis amaran kerajaan ni? Isap je lah. Mula-mula dia buat macam mana? Mula-mula dia buat bodoh. Mula-mula dia buat macam ni. Dia taruh sini. Dia tapau. Oh, apa tu? Dia tapau yang tu. Dia taruh kat sini. Aiman, buat apa tu? Ha? Dia potong lah, dia ni nak kacau lah. Dia macam ni. Ada, tercepit. Lepas tu dia buat macam mana? Dah debat macam ni. Dia ambil tu, letak lekat dia buat bodoh. Oh. Lepas tu trik. Dia telur dekat mulut, dia talik. Talik. Lepas tu mulut dia kan keluar asap macam dekat gamak Jepun kan. Oh. Sedapnya. Lepas tu dia pandang belakang. Dia pandang belakang. Ha. Dia tengok. Tak nak olah. Lain clear. Lepas tu, 1, 2, 3. Dia tengok belakang lagi. Lepas tu, dia tengok lagi sekali. Duduk mana dah? Salah katil dah. Sini. Dari sini. Aiman sini. Nampak kat mana orang pegang-pegang asap tu? Mangkuk-mangkuk kat sana tu. Mangkuk-mangkuk? Tu yang macam babun tu. Ni kalau Cik Salma nampak aku mokok ni, lunyai aku kena kerja ni. Aku putus cinta dengan dia pun sebab kisah ukur lah. Alah, apa benda lah. Aku tahulah Cik Salma tu. Dia memang mulut dia songel. Mulut busuk. Kamu tahu tak? Hey, tak boleh tengok orang senang sikit. Seorang ada je dia mengomel. Tak boleh lah. Dia kena cancel lah. Aku tahulah Cik Salma tu ni mulut. Sudahlah. Jangan irau kau sangat dia tu. Lali.
Itulah kau, aku dah cakap jangan hisap bokok. Kau tu kanser paru-paru lah awak. Ini takkanlah nak ganti lagi dengan paru-paru kura-kura pula. Dah. Hei. Dan di sinilah makna atau Majlis Kanser Nasional memainkan peranan dalam membantu dan memberi khidmat nasihat. Hulurkanlah bantuan melalui talian Telekanser 2002 di 1-800-883-313. Sumbangan anda amat bermakna. Okey, kita jumpa minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari kedai, dari layar, pemerintah, dari kedai, dari layar.
jadi penternak ayam. Lebih baik dari jadi bapa ayam. Aku pula kerja mencuci kereta. Baik dari mencuri kereta. Belum lagi kerja masuk ke university, tak dapat masuk layanan bakar suka hati. Dan aku pula kerja jadi nelayan. Hal lebih baik dari kerja perempuan. Jadi pesan.